السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما عذابه
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan iman, pengakuan akan kemahabesaran Allah akan meneguhkan kita dalam kesabaran dan ketabahan. Hadirin sekalian, untuk selengkapnya cara berikutnya mari kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Muhammad Othman Omar Sihab LJMA, sekaligus mohon perkenan kepada Al-Mukarram untuk memimpin doa khusus untuk almarhum Bapak Dr. Haji Ihsan Yasin Dasili. Silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa usalli wa usallim ala habibina wa syafi'ina wa qudrat wa ayunina wa rahmat orang-orang yang begitu dahsyatnya puncaknya ujian diuji dan coba diuji dengan penyakit, diuji dengan berbagai macam ujian. Yang saya muliakan, yang saya hormati keluarga besar Bapak Haji Ihsan Yasin Limpo, adamallah dhillakum fi ta'atillah, bilkhusus keluarga besar almarhum HM Yasin Limpo, adamallah dhillakum fi ta'atillah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para pejabat, para ulama, hadirin hadirat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya haturkan salam Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam takziah yang kedua. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa almarhum fi husnil khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosanya, memaafkan kesalahannya, menaikkan derajatnya, meluaskan barzahnya, menerangi kuburnya, menemani amal-amal salehnya sampai nanti dibangkit bersama kekasihnya Muhammadur Rasulullah. Manusia di dalam Al-Quran hakikatnya tidak mati, dia hanya berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya. Pertama kali Allah berbicara tentang manusia di alam arwah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah kumpulkan seluruh arwah itu, Allah katakan, apakah kalian menyaksikan bahwa aku adalah Tuhan kalian? Ya, ya Allah, kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Alam itu dinamakan alam ruh atau alam arwah. Arwah kita lebih dahulu dari jasad kita. Kita sering mengatakan jazabu. Kita sering mengatakan saya pernah melihat si fulan itu, atau saya pernah mengalami peristiwa seperti itu, atau yang sering saya pernah masuk ke tempat itu. Ruh kita lebih dahulu dari jasad kita, itu yang dinamakan alamul arwah. Dari alam arwah Allah pindahkan kita ke alam dzur.
Al-Quran mengatakan falyanzuril insan mimma khuliq, khuliqa mimma indafik, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Dari alam immateri menuju ke alam materi, yaitu alam yang kedua, yaitu alam dzurrah, alam bibit, yaitu sperma dan ovum yang masih berpisah. Dari alam yang kedua Allah satukan di alam rahim. Laqad khalaqnal insan fi sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Di alam yang ketiga ini Allah titipkan embrio itu. Sangat unik sekali, sampai Al-Quran mengatakan falyanzuril insan mimma khuliq, khuliqa mimma indafik, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Cobalah kalian perhatikan bagaimana kuciptakan manusia, unik sekali. Dari ratusan juta sel sperma hanya mampu satu umumnya yang membuahi, setelah itu berbentuk embrio, yang lainnya mohon maaf turun ke bawah. Hanya satu embrio yang mampu ke plasenta. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dialah Allah yang seindah-indahnya menciptakan bentuk manusia. Mohon maaf, alam yang keempat ini dinamakan, alam yang ketiga ini dinamakan alamul janin, dinamakan alamul rahim. Dikatakan janin karena dia tidak tertampak dengan sejelas-jelasnya, walaupun dengan empat dimensi kita tidak mampu untuk mengatakan 100% ini laki-laki atau perempuan. Wallahu a'lam. Di alam janin itulah wanafatu fihi min ruh, aku tiupkan ruhku, kata Allah. Disinilah perbedaan makhluk yang satu ini dengan seluruh makhluk yang lainnya, yaitu Allah titipkan ruh kepada manusia. Dia adalah khalifah Allah, dia adalah wali Allah di muka bumi ini. Setelah itu kutetapkan, kata Allah, 40 hari dalam Bukhari Muslim, 40 hari, 120 hari, maka ditetapkanlah ajalnya, ditetapkanlah rizkinya, ditetapkanlah amalnya, ditetapkanlah dia bahagia atau nestapa, umur 4 bulan. Wa nafakhtu fihi min ruh, dalam Bukhari dan Muslim. Dia mengatakan dia akan Allah.